Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulannya channel YouTube-nya milik Lesti dan Rizky Billar, yaitu Lesar Entertainment. Berdasarkan data yang ada di Knox Influencer. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Lesar Entertainment, beruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap video. Sekarang kita beralih ke Knox Influencer-nya Lesar Entertainment. Di sini kita lihat jumlah subscriber mencapai 1,3 juta subscriber, semoga cepat sampai 2 juta subscribernya. Kemudian rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya mencapai 198,4 juta view, semoga meningkat terus. Lalu kita beralih ke status channelnya Lesar Entertainment, data diperbarui pada tanggal 20 bulan 8 tahun 2022. Dari segi channel YouTube-nya menempati peringkat global di urutan 24.515 dunia, peringkat negaranya menempati peringkat 976, dan tampilan rata-ratanya mencapai 388,04.000 view. Semoga kedepannya meningkat terus. Berikutnya taksiran penghasilan per bulannya Lesar Entertainment di interval 224,8 juta rupiah sampai 786,8 juta rupiah. Dan CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,5 ribu rupiah. Lesar Entertainment analisis skornya 4,5 dari 5 excellent. Dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Lesar Entertainment, view subs-nya itu mencapai 49,74%, luar biasa. Like view-nya mencapai 7,01%, luar biasa. Komen view-nya mencapai 0,58%, luar biasa. Dan dislike view-nya mencapai 0%, luar biasa. Jadi itulah geng review estimasi penghasilan per bulannya Lesar Entertainment berdasarkan data yang ada di Knox Influencer. Sekian konten kali ini, thanks for watching, sampai jumpa di next video.